Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat malam dan selamat datang di halaman Balai Kota Surakarta dalam acara Bakdaneng Solo 2024 Gatot Kaca Kesatria Langit. Selamat datang seluruh jajaran pemerintah Kota Surakarta, Forkopimda Kota Surakarta, tamu undangan dan seluruh hadirin penonton. Atas nama Bakdaneng Solo 2024 kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Warga Kota Surakarta, para pemudik, para wisatawan yang datang dari berbagai daerah dari seluruh Indonesia maupun dari luar negeri, selamat menikmati Kota Seni Budaya Kota Surakarta. Anda akan menemukan keramahan, kecantikan, tanpa terasa saat ini tepat 10 tahun pagelaran Bakdaneng Solo hadir secara konsisten menyapa masyarakat Kota Solo. Mulai dari tahun 2015 hingga tahun ini dan kelompok komunitas gamelan Mutian yang diorganize oleh Kantil Gemilang. Kali ini opera kolosal Bakdaneng Solo akan menghadirkan lakon Gatot Kaca Kesatria Langit dengan penulis naskah Budi Bodot Rianto, penata tari Dorothea Queen Haryati SSN dan Timotius Dewa Dharma SSN, penata musik Lumbini Trihasto SSN dan sutradara Agung Kusumo Widagdo SSN. Kisah Sang Gatot Kaca dari kelahiran Sang Jabang Tetuko yang teranugerahi senjata dewa hingga menjadi Raja Pringgondani. Kesaktian Gatot Kaca sudah terlihat saat masih kecil. Sang Jabang Tetuko yang mampu mengalahkan Kala Pracona sebagai perusuh Kahyangan. Atas kesaktiannya, Gatot Kaca berhak menduduki tahta Pringgondani. Namun untuk meraih tahta tersebut, ia cobaan. Bahkan pamannya sendiri, Brojo Dento, tidak merelakan tahta Pringgondani jatuh ke tangan Gatot Kaca. Atas tipu daya Patih Sengkuni, sang paman Brojo Dento akhirnya menyatakan balelo terhadap kekuasaan Raja Pringgondani. Terjadilah intrik yang menegangkan sekaligus mengharukan. Gatot Kaca harus melenyapkan kedua pamannya sebagai jalan untuk meraih tahta. Walaupun sebenarnya Gatot Kaca tidak menginginkan kematian kedua pamannya, Brojo Dento dan Brojo Musti. Dan inilah Bakdaneng Solo 2024,
Gatotkaca, Kesatria Langit. Selamat menyaksikan. Nafsu ambisi untuk menguasai dan serakah terhadap kekuasaan akan membuat jagat raya kehilangan keseimbangan dan bermuara pada kegelapan. Namun sudah menjadi jangkaning kotra. Tengah kekacauan zaman, lahir seorang penyibak kabut kegelapan. Dialah Sang Jabang Tetuko. Seorang jabang bayi dengan beratus senjata dewa di dalam raga. Dia Sang Kesatria Langit, Gatotkaca. Telah lahir Risang Gatotkaca, Kakak Perkasa Putra Werkudara. Duta para
dewa membasmi angkara murka. Satria perkasa Gatot Kaca putra menjadi tukang yang parah dengan dewa. Satria perkasa Gatot Kaca putra menjadi tukang yang parah dengan segala raja. Oh,
Suraraya. Tidak lupa. Cakep gitu dong. Jalan-jalan ke Suraraya. Tidak lupa bawa mangga. Hei, Werkudara. Ini loh, anakmu Tetuka sudah gagah perkasa. Jalan-jalan ke Surakarta. Tidak lupa bawa mangga lagi. Eh, Arimbi. Loh, anakmu sudah tumbuh dewasa juga. Diamini ngono wae. Pada hari Minggu, ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Eh, Harjuna, lihat keponakanmu. Dia bisa mengalahkan Kala Prajona. Raksasanya sudah sirna, kek. Aku sakti kan, kek. Wah, luar biasa. Kamu memang luar biasa, Lin. Para dewa tidak bisa mengalahkan. Dan kamu dengan mudah, gitu. Wah, Oh, betul sekali, kek. Badanku ini tidak mempan senjata. Raksasa dan pasukannya pun lari ketakutan. Bahkan yang besar aja aku kalahkan, kek. Wah, kakek sangat bahagia, Le. Sekarang kayangan menjadi damai, menjadi tenteram. Bentar, kek. Kita udah ngomong belum kenalan. Kakek ini siapa? Lo. Kita orang ngerti karo ulun. Ulun itu dewa. Dewa itu apa, kek? Dewa itu gede terdewa, Le. Oh, lah terus nama kakek siapa? Perkenalkan. Ulun Sang Hyang Narada Kusuma Widagda. Ah, jeneng elek, mbok sing apik. Elendokmu. Sing apik lho. Sing apik sapa? Sing kaya Dewa Dwi Suryanto. Walah dewa kok jenenge Dwi Suryanto iki ora pati apik le. Apik wae. Wah. Yo Narada iki paling apik kuwi. Lah terus namaku siapa, kek? Oh iya. Werkudara, Arimbi, dan Arjuna. Iya, Pukulunan. Kalian akan menjadi saksi bahwa cabang Tetuko ini akan kuberi nama Dwi Suryanto. Ala banget nih. Jaremu Dwi Suryanto ki ape? Sing ape genti pokok men, ganti. Wah, bocah kok pinter kaya ngene iki. Anake sapa iki? Akan disaksikan para dewa di Suralaya. Anak ini akan ku beri nama Raden Gatotkaca. Gatotkaca. Wih, namaku bagus sekali, kek. Apa no? Itu orang tuaku, kek. Itu bukan. Itu bukan orang tuamu, itu pamanmu. Paman namanya siapa? Keponakanku Gatotkaca. Ya, paman. Aku adalah paman. Namaku adalah Paman Harjuna. Oke, namanya keren toh, kek, timbang kakek. Paman, Arjuna itu artinya apa? Kalau Narada kan namanya rada-rada. Kalau Arjuna itu apa? Arjuna itu... Ah, bingung toh. Hari mau berjumpa. Alah, ranyambung. Kamu memang tumbuh dengan pintar dan gagah perkasa. Gatotkaca. Ya, Paman. Jika kau ingin tahu orang tuamu, ayah dan ibumu. Ayahmu bercirikan tubuh tinggi dan besar. Wow. Berkumis dan berjenggot. Sukanya membawa ular. Oh. Itu ciri-ciri ayah. Oh, bapakmu itu tukang sulapan kok, Le. Wow, jangan bercanda. Oke, sorry. Kata-kata. Ya, yang ada di hadapanmu itu, ayah dan ibumu. Itu orang tuaku, kek. Iya. Bapak, ibuku, kek. Bapak orangnya tinggi dan besar. Bahkan sekti juga kan, kek. Sama aku sekti mana, kek? Iya, jelas sekti kowe, Le. Bapakmu karo mbokmu wedi. Yo kok iso? Wah, gue apalagi iso ngucek-ngucek ngono kae lho. Wah, rahasia itu.
Jangan dibuka di sini. Sorry Mas Wargudono, sorry. Sudah suamiku. Itu ibuku, Kek. Iya, kayak itu ibumu. Wah, ibuku sangat cantik sekali. Ibu. Sungkem dan mintalah doa putraku, kepada ayah. Mari kau Gadot Kaca. Ayah, aku sungkem. Aku terima sungkem agar anakku Gadot Kaca. Sudah suamiku? Ternyata kau putraku yang perkasa, kau yang kukadang kelak akan jadi penerus para Pandawa, karena kau telah ditakdirkan sebagai seorang kesatria. Ya putraku, kemarilah. Ibu sangat bangga denganmu. Percayalah, kelak kau akan menjadi kesatria yang pilih tanding Gadot Kaca. Ibu tidak usah menangis. Aku kan sakti dan badanku ini tidak mempan senjata. Jangan khawatir, Ibu. Ibu menangis bahagia, putraku. Arjuna. Iya, Kakanda Bima. Lihatlah keponakanmu. Aku minta, kelak kau yang akan menjaganya dan membimbingnya supaya menjadi seorang kesatria yang sejati. Selama Arjuna masih bernafas, tidak ada seorang pun yang akan menyakiti Gadot Kaca. Dan kelak, jika Arjuna mempunyai putri perempuan, akan aku jodohkan dengan putramu Gadot Kaca, Kakanda Bima. Baiklah. Berkencang, berkencang, Mbak Pong kali jodi. Nah, ini kaya acara tali kasih, baik. Eh, Janoko. Iya, Pukulun Sang Hyang Narada akan menjadi saksi atas omonganmu, lho, ya. Baiklah, Pukulun Narada. Kalau begitu, silakan kembali ke Marcapada. Ulun bakal noto kayangan sing wis ora-arek kaya ngene iki. Baiklah. Baiklah, Pukulun. Aku mohon pamit. Ya, mohon pamit, Dewa. Ya, aku pulang dulu, Nek. Oke, dadah. Iya, putra.